benda rumit, benda rumit nak terang. Ya macam ni brother, kalau isu tangkai tadi kan, yang kita kenal sebagai tangkal, betul ke benda tu yang dikatakan hang tanam tangkal tu? Kan? Saya baru dapat tahu baru ni 2 hari sudah. Budak daripada pada Johor singgah sini, 4 orang datang sembang dengan saya. Tu saya abang, baru saya dapat tahu cerita dia ni ada satu orang tua nama dia Pak Mus. Mus lah. Saya ingat lagi waktu saya sebelum belah mai Germany, dia mai jumpa. Kadang-kadang lepas ni teringin nak jumpa lepas. Teringin nak duduk dengan lepas, lepas tu ambil gambar dengan lepas. Jadi kita fikir balik, okey lah tak apalah, dia pun berumur kawan lah. Masa saya nak belah pun berpeluk-peluk apa semua kan. Dekat luar rumah tu berpeluk-peluk. Tak tahulah satu ketika tu dia biasa tengok saya duduk tanam pokok. Saya ni, kalau orang ingat, dalam Facebook saya, saya pernah show tunjuk pokok bunga teh ayam saya yang cantik jadi ya, bunga warna-warni. Biasa tengok pasal. Ada pasal. Okey. Bunga teh ayam, lepas tu bunga-bunga tepi rumah tu saya beli pokok bunga raya macam-macam jenis. Lepas tu dekat lereng tepi kaki lima tu saya beli benih-benih pokok tanam sampai dekat dinding rumah Hindu tu. Nak di Bali kan. Malam tu saya clear dengan kawan saya nama Dan. Dia cuci, lepas tu saya tanam. Saya ada kawan dengan budak masa tu, budak daripada balik pulau. Dia pun tengok malam tu saya duduk tanam benda tu sebelum dia balik. Tengah malam dah saya duduk tanam. Satu hari mungkin Pak Mus ni duduk tengok saya duduk buat, dia tanya lah saya buat apa. Saya kata tanam benih. Tanam pokok, faham tak? Bila saya, semua orang kampung tahu yang lalu lalang di situ, dia tengok saya duduk menanam. Kalau saya balik, saya nanti menanam pokok. Saya mak saya suka tu. It's bring me satu benda yang best bila buat. So, orang kampung tahu. Kalau saya balik, mereka tahu pokok-pokok di situ mesti berubah. Atau saya tukar pokok baru, kalau pokok yang dah mati. Dan ada satu sahabat baik saya lah. Satu ketika dulu, sekarang pun dia pun dah berehat daripada berkawan dengan saya kot. Mungkin tentu lah. Dialah yang banyak tolong saya pergi kedai beli barang-barang sampai beratus kadang. Dia pun tengok saya beli pokok, beli tu, beli ni. Makcik jiran sebelah pun kata pokok ni cantik, berapa harga. Nah, saya itu yang saya tak faham, macam mana mereka boleh ada idea saya tanam benih pokok keliling rumah saya tu. Mereka kata saya tanam tangkai untuk buat naya kat isteri adik saya ni. Jadi benda macam ni apa mengaji apa sebenarnya? Dia bagi tahu dia pak cik ni, bagi tahu pak cik ni nak tanya dia, dia tanam benih. Ha memang saya tanam benih lah. Iyalah, betul lah tu. Jujurlah saya cakap. Ha. Saya tanam pokok dekat Hindu tu, malam tu pi tanya Hindu sebelah tu. Esok nak di Bali, saya minta kawan cuci tepi rumah dia sat. Pasal rumah dia dengan rumah saya sebelah tu ada jalan. Sebelah tu ada ruang sikit. Tapi yang tu semak samunah sikit kawasan tu. So sebab Hindu tu nak raya, saya pun ingat ada pokok-pokok yang balance pakai potong cucuk ni kan. Ada jenis bunga, jenis potong cucuk. So saya suruh member saya cuci, tanam di situ. Awak Hindu tu keluar terima kasih. Dia tak terfikir saya ni nak tanam apa pun. Sedangkan dia tak ngaji kot. Hindu jadi, lebih bersangka baik lah. Jadi pak-pak lagu ni bila setakat apa tuduh aku ni ajak tak payah zikir, aku ni jahat, aku ni lagu tu, lagu ni, lagu ni. Tak apalah bila tuduh aku tanam tangkai lah apa semua ni, apa ngaji apa. Dia kata kalau saya bersumpah atas nama orang, atas nama ni, biasanya budak yang cerita tu anak dia meninggal. Saya kata aku bersumpah atas nama anak yang meninggal. Bersumpah atas anak aku, bersumpah atas 25 Rasul. Dan ni, aku tak buat benda tu. Pasal sampai ke telinga kakak aku, sahabat-sahabat aku tak best. Takkan aku tanam tangkai situ. Sedangkan nyatanya jiran melihat dan aku buat dalam Facebook tunjuk aku sayang pokok bunga di England pun aku selalu dengan bunga-bunga. Takkan orang tak nampak benda tu. Di Germany pun aku tak boleh tengok bunga. Aminah pun tahu. So aku suka bunga-bunga. Tapi bila aku tanam keliling rumah aku, pasal pun buat kata aku tanam tangkai untuk buat. Yang adik aku ni pun bersetuju. Yang mengatakan aku tanam tangkai nak rosakkan bini dia apa semua. Sedangkan kalau aku macam tu,
ahli-ahli tertinggi Jabatan Agama Islam tu, ahli-ahli tertinggi Mahkamah Syariah 14 orang tu pakat mampu habislah aku buat. Ya betul. Ha, anak aku hilang dia lepak aku. Lepas tu mau buat tak tahu. Itu lebih penting. Itu kan? Lebih penting tapi dia ada cerita pada satu ketika dulu seorang yang berilmu. Satu dia dikeji, dihina, dipitnah oleh isteri dia sendiri. Dipitnah apa semua, dia tak tahu nak buat apa. Dia dah terpisah lama, marah, kecewa. Dia bangun malam, dia nak minta kat Tuhan. Hati dia nak minta kat Tuhan ni, aku nak bagi balik apa yang aku rasa ni, kembali kat dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecewa, sakit hati. Tahu dia bangun-bangun. Ya Allah, ya Tuhan, ku berilah kebahagiaan kepada mereka. Dia tak boleh. Dia takkan sampai. Walaupun dia cakap aku akan buat ni, aku macam ni, dia takkan sampai bila hati, bila hati berbicara lain, bila akal berbicara lain. Setuju. Ha. So, saya nak tanya dia pun satu. Yang bertuduh aku ni tanam tangkai di rumah yang arwah ayah, rumah yang aku besar, yang aku duk buka ilmu-ilmu ketuhanan dalam tu, macam mana aku boleh terfikir aku tanam tangkai? Atas dasar apa? Atas dasar tak puas hati yang aku? Atas dasar jealousy ke apa? Baiklah, tu saya kata masa saya nak balik mai, saya terbang, saya call Ijam, aku nak balik mai tapi aku nak selesaikan buku aku. Dalam proses nak selesaikan buku aku tu, boleh tak aku tumpang duduk rumah hang? Dia kata, Pak, yalah. Lepas tu seman-seman dia gelak. Dia kata, pasal apa? Aku gelak ni, aku tak tahu apa pula hang nak kena bila hang balik. Tiap kali hang balik, hang kena. Lepas tu hang balik, hang nak settle kes dengan budak balik pulau tu, kes polis ni apa semua nak settle. Tak tahu ada satu kes lebih dahsyat, iaitu hang ni mencerita bapa hang mabuk minum di Thailand. Sampai ada satu guru tu kata, kalau aku jumpa video ni yang cakap ni, nak hang. Lepas tu aku cakap balik, kalau tak jumpa macam mana? Awak dah cakap tahap ni. Macam mana awak dikata, macam mana yang dikatakan wasami'un basir, lepas tu alim, mengetahui. So hang tak melihat, hang mendengar, hang mengetahui daripada orang cerita. Pada hang sendiri, aku dengan baik kot. Aku dengan adik aku tu, aku baik. Bukan aku dah kadang-kadang bertanya, ada ke masalah kalau abang duk bercakap ni tergugat ke? Kadang orang mai rumah tu nak dengar abang cakap, abang terpaksa bercakap. Bila abang bercerita bab tasawuf, pencucian, zikir apa semua, bila abang nak cerita bab wahdatul wujud, bab wujud itu sendiri, dia telah memuji dengan sendirinya. Dalam kaedah zatul solah ni pun nak hurai macam mana? Dalam kaedah la khawla wa la quwata illa billah al-alim azim ni macam mana? Kalau orang nak cerita ni, sifat ni nak muji, apa daya sifat makni ni tanpa maknayah? Apa maknayah tanpa kaya sifat kaya Tuhan ni? Pasal apa nak bercerai-berai balik? Pasal apa kita nak bergaduh ataupun baru ni meja dekat awal maju tadi? Kemarin duk tengah sembang dengan budak search, budak ni band search ni, Rampage ni. Lepas tu dengan ni apa kawan ni, sembang-sembang satu mamat berhenti-henti mai dari lubang lah. Mamat saya tengok dia, dia duduk-duduk, saya, dia kata boleh jual. Saya kata boleh, tak ada masalah. Duduk. Sekarang tolong cerita macam mana makrifat lepat. Yang awak punya makrifat tu tolong cerita. Saya kata, aku tengok-tengok dia, aku tengok member aku. Tak boleh lah. Saya kata, tak boleh. Dan aku takkan cerita. Pijak aku lah macam mana sekalipun. Apa hang nak buat, buat. Aku takkan cerita. Sebab bila hang kata, tolong cerita makrifat hang. Hang punya makrifat tu macam mana. Laisa kami selihi syaru. Kianuhu binaksihi mughalafatuhu lilhawadis. Bila hang mengenal diri hang, apa ada kena mengenangkan diri aku? Tak sama. Jadi yang puan nak compare-compare apa? Dari sudut apa? Dari sudut tasawuf. With all due respect, go ahead. Kita boleh sembang. Tapi kalau sudut makrifatullah, baliklah kepada syariat. Syariat dia apa dia? Diam. Bila mai tambak makrifah. Tapi kalau bab usul fiqh tasawuf, kita boleh sembang. Tapi kalau abang nak cerita abang punya kehendak, tak sama dengan saya. Abang nak cerita dengan mata basar yang luak ni saja, tujuh sifat makni ni, hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam ni contohlah. Tak sama dengan saya.
bentuk mata abang, bentuk badan abang, bentuk ni. Okey, nak cerita pula masuk kewujudan yang wujud tu. Dari segi zat kita sama. Dari sifat asma'al tak sama. Dan situ dia kata zat diri lahir dengan sendirinya. Dan yang dikatakan mukhalafah tu tak mana tak. Dan sifat asma'al. Kita boleh tengok. Tengok ni, tengok dalam dalam tempat ni. Okey. Kipas. Lampu. Peti air. Komputer. Adakah datang daripada elektrik yang lain? Elektrik yang sama. Elektrik yang sama. Okey. So, okey. Dari segi sifat asma' afa'al. Zat dengan sifat tak boleh kaji. Zat dengan sifat tak boleh bercerai. Yang ni dikata hakikat dan syariat. Bukan fa'ilun tu. Ya, betul. Orang kata hang mengaji tinggi-tinggi, syariat tak buat. Saya kata apa dia menentang syariat ni? Yang bercakap ni syarak. Yang bercakap ni fa'ilun. Ya. Syariat ni tujuh sifat makni. Tujuh sifat maknawiyah ni hakikat. Kalau bercerai-berai, orang usung pergi kubur. Itu yang dikata tak boleh cerai-berai. Ada ni tak ada hampa. Ada ni tak ada ni batal. Kau cakap. Betul lah. Tetapi hampa telah meletakkan syariat tu yang benda-benda kaedah luar ni. Ini tujuh sifat mani, tujuh sifat manaya. Baik, kalau awak lahir. Isteri awak lahir satu, lahirkan satu anak. Okey, melahirkan satu anak. Kata anak lah. Kalau keluar roh saja, tak keluar jasad, tak jadi. Batal. Ya. Batal. Benda tu tak ada. Tak ada kenyataan. Tapi kalau doktor kata perut dah kempes dah. Anak mana? Anak mana? Jadi batal lah. Ha. Roh keluar, jasad tak keluar. Kalau keluar jasad tanpa roh, hampa. Itu yang dikatakan syariat dengan hakikat ni. Kalau ada syariat tak ada hakikat, hampa. Ada hakikat tak ada syariat, batal. Ini kaedah dia. Yang berbiti baik kot luar tu apa dia? Jadi orang kupas tu tak kena. Kita kupas bagi nampak terang nyata. Zahir tujuh sifat makni ni wajib. Kerana dia syariat. Dia benda yang luar. Wajib kena ada yang hakikat. Beranak kalau keluar zahir tak ada hakikat, tak ada nyawa, orang panggil batal. Tak ada kenyataan. Kalau ada kenyataan zahir, tujuh sifat makni, tak ada yang tujuh sifat maknawiyah tu pula, meninggal. Hampalah ibu tu. Anak dia keluar tak ada roh. Makna kata yang kecewa ibu tu. Dengan bapak dia, doktor akan jadi panik kalau keluar roh tak ada jasad. Batal keadaan ni. Hak tadi hampa. Itu dia kata syariat hakikat tak boleh bercerai. So hari ni, kenapa syariat hampa sanggup jadi kucar kacir atas cerita hakikat daripada orang lain? Saya rasa dia tanam tangkai kot. Rasa-rasa dah. Kenyataannya kalau hang rasa aku tanam tangkai, awak tanam depan tu juga tak korek. Ya, betul. Kenapa dia tak korek? Ini isu dari satu penipuan akan cerita tu. Saya tengok dia abang ni dah tua dah. Kenapalah ada hasad dengki kat aku macam ni. Sedangkan aku tak panggil hang pun main rumah aku. Ada Pak Gani mana daripada Temeluh ke mana, tak tahu kontak dia, dia main rumah saya. Sedangkan Pak Gani tu best dengan saya. So jadi hari ni bila jadi lagu ni, saya heran. Kawan ni pergi nak pergi jumpa adik saya ni, nak sembang dia face to face dekat dekat dapur. Dia jadi macam nak panggil orang ni, panggil orang ni. What is that? I mean, kenapa macam tu? So hari ni saya fikir, brother ramai jumpa saya, nak tanya saya abang tu terang. Dia kata, alah kau dia bersumpah hati nama anak tu. Apa? Cuba dia sumpah hati nama yang kadim tu. Melupuk terketak-ketak. Baik, anak senak anak aku sumpah hati nama Hu. Hu tu pun masih bersebut, masih berhubung, masih bernama. Baik, bersumpah hati nama Hu, aku tak buat benda tu. Dia kata apa kalau saya cakap benda sumpah hati ni pun masih muhadas. Dia anak suruh aku sebut, kalau aku sebut Hu tu keluar dah jadi muhadas. Sebab dia kadim. Di situ kita nampak hang main cakap saja. Sedangkan budak tu, budak Johor tu tengok, ya Allah apa yang dia cakap ni. Kau dia nak sumpah atas nama Hu, dia nak sebut macam mana? Benda tu kodim. Kau dia sebut dia jadi muhadas. Budak tu senyum ya, nak kata apa. Dia kata saya sayang abang lepat. Dan saya sayang juga adik abang lepat ni. Saya kata it's okay. Jangan sampai hang stres benda ni. Sebab
kalau kita faham betul-betul, budak-budak yang duk main mengaji tu pun mereka ada akai. Mereka pun tengok video saya. Tetapi bila orang dia orang kata, jangan tengok dah, jangan layan dah. Dia pun tanya apa siapa? Aku nampak lagu lain, ha nampak lagu lain. Aku tengok atas dasar kasih. Aku tengok atas dasar sayang. Ni nak cerita. Baik, saya cerita sini. Pasal apa saya buat video baru? Saya duduk homeless di London, apa semua. Kawan, kawan Aminah. Ada kak dia pun nak buat YouTube, Facebook, buat duit. Tapi dia tanya mana pergi. Kalau kata anda YouTube banyak, kata TL tu bukan saya punya. Orang upload ambil daripada saya punya Facebook. Post kat channel dia lah. Post kat channel dia, tapi saya duit. Faham? Jadi hari ni kalau hari dia bagi, okey lah kalau dia tak bagi. Tak ada lah. Ha, so, jadi dia pun kata buatlah channel sendiri. Tu saya buat channel sendiri lah. Kut nak ada rezeki subscribe, nak main cecah 1,000 ke apa kita. InsyaAllah. Boleh, boleh. Jadi, bab tuduh-menuduh ni, lepas tu Ijam kata kat saya dalam phone, ha, nak kena apa pula, tak apa Ijam, aku balik, aku tak mahu abang kat orang, aku balik dan diam. Dalam nak balik dia diam tu pun kena kita. Dalam tu saya kata aku buat live balik, ha, aku sembang balik, ha, dekat berapa bulan aku tak sembang kerana apa. Yang mengaji, yang minta aku jangan cakap dah. Padahal kami duduk kat restoran-restoran sini, Ijam ni saksi nyata. Pak cik main-main peluk saya, ya Allah terima kasih lah pak, saya duk tengok ni apa semua dia puji-puji lah. Jadi kita tak heran puji tu. Kita nak dengar apa perubahan pada dia. Dia kata betul lah lepas selama ni saya bawa agama nenek wayang. Bila saya tengok bini saya main tengok-tengok, abang tengok apa ni, macam cakap ayam yang ni dia lukis. Abang tengok dah dah jadi. Aku tengok dari mula dia garis tu. Ya, betul. Betul tak abang? Betul. So, begitulah juga dengan ilmu makrifah. Awak tengok keberadaan ahli makrifah, tapi awak tak tengok bagaimana perjalanan dia nak makrifah. Bila kita duduk tentang satu benda kita yakin, kadang-kadang memang bila kita kecewa, kita marah, kita akan datang macam-macam. Itu sebab kita perlu berehat. Itu sebab saya tutup lama, saya tak cakap lama. Sebab waktu saya kejadian saya dengan budak, adalah kes ni, hati saya hancur. Perasaan saya dipenuhi dengan hibah dan ini tiba semua. Tapi kita dah jumpa ayat, sesungguhnya tiada duka cita bagi wali Allah. You baru tak kenal, you tak tahu lah. So bila perjalanan tu, main satu malam kita bangun, kita duduk, ada suara akan berkata-kata itu, Pat, jangan bimbang Pat, tak ada apa, Allah Ta'ala tetap memelihara. Dan tempat yang kita nak pergi ni elok, tempat yang kita duduk ni akan ditorture. Para sufi, para wali Allah akan diuji dengan dunia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu cemburu. Allah Ta'ala tu. Dan kalau Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, dia nak tunjuk yang dia berserta dengan hang. Tahu bang, satu hari tu saya duduk-duduk nak jumpa Azali petang ni dengan Aminah. Mereka pula nak makan kek. Saya terlupa. Dalam poket saya ada 30 sen apa ni, duit duit Europe. Ha, 30 sen. Saya bawa beg luar, beg plastik saya, beg galas saya semua. Saya dah tolak kat Germany, dekat London. Saya pergi dengan beg plastik dan baju. Saya dah tahu dah saya nak kena merempat, mereka tahu. Dengan perasaan yang sangat hancur, waktu apa yang terjadi pada bulan 1 itu, waktu saya tengok track saya. Tapi satu benda saya pastikan, hidup hang susah macam mana sekalipun, hang kena tahu hang artis, hang seorang penulis, hang kena menulis. So makna hidup, pergi kerja pagi pukul 6, balik pukul 3, balik pukul 3 menulis, sambung pukul 5, sambung pukul 5 menulis, lepas tu pukul 6 masuk kerja balik, balik pukul 11, pukul 11 menulis sampai pukul 3 pagi, 3 pagi tidur sampai pukul 6, bangkit balik rutinly. Every day. Menulis. Itu sebab walau susah macam mana pun saya ada benda nak berkeluar. So supaya tak teruk, tak give up. Ada setengah orang bila duka lara dia dah give up habis. Seorang penyanyi dia tak mau menyanyi dah. Seorang pelukis dia tak mau melukis dah, dia melarau. So saya kontrol yang tu. Diri saya kata jangan buang yang ni lepas. Balik tembok masuk dalam tu. So buku saya ni sebenarnya terkeluar waktu saya duduk di London, waktu saya homeless di 2 bulan di Germany.
Macam tu. So idea dia datang daripada situ. Jadi nak cerita ni, satu pagi tu saya jalan, duit ada 3 kupang. Tak tahu homeless punya seorang-seorang homeless semua kat saya. Do you have some small money, small change for me? Lepas tu lepas bawa keluar, 3 kupang, look at it, this is all what I have. Bagi dia. Faham? Lepas tu dia tengok saya, this is all what you have? I say, I got no bank account, all being blocked, everything is, I'm just fucked up. I'm homeless. You homeless? Terkejut. Lepas tu saya cakap, the different Muslim homeless and a Christian homeless. Dia cakap kat dia, hang homeless, hang. Look at you, saya cakap. Aku mangkit pagi, aku pergi swimming bath. Belakang ni, tahu tak ada swimming pool, dia tak ada. Di situ aku gosok gigi. Faham tak? Lepas tu, aku salin baju aku. Ni beg ni baju yang tak basuh, beg ni baju basuh. Cakap kat dia. Every 2 days aku salin. Hang, when is last hang basuh baju? Oh, dia kata it's already 3 months. Baju dia yang seluar dia, season gila. Lepas tu, when last you brush your teeth? Tengok basuh, gosok gigi bila? I don't know. Itu sebab hang tak jaga perzahiran hang. Cakap kat Jerman ni. Aku jaga perzahiran aku. Tetapi you homeless and I'm homeless. So sekarang, aku beri anti kawupang ni, aku tak ada apa tu. Sebab aku ada Allah. Sebut tu kat dia. Masa tu saya dah jadi macam fucked up. You know, I don't care if you are Muslim or non-Muslim. I just talk. Pasal kita pagi kita tahu yang sebenar-benar dari dia tu Islam. Ya, betul. Sebenar-benar dari dia Islam tapi dia tak tahu. Itu sebab aku cakap kat dia. Everybody born Islam. Mak pak yang letak agama macam mana. Ya, sokong dia. Tapi bila dia patah, konsep and idea berupa Hindu, berupa Buddha, berupa Kristian, itu yang dia patah. Jadi kita tak konsep and idea berupa Islam atau Melayu. So bila semang-semang dengan dia benda tu, lepas tu buka bab ni. Dalam keadaan susah. Nampak tak? Buka bab ni, buka-buka dia tanya kat mana stay, apa cakap kat Hufting. Why that far away? Cakap Hufting is easy, polis tak banyak. Nombor dua aku tidur dengan dalam satu stesen yang tak pakai lah. Dia ada masuk bawah bukit, terowong. Itu ada batu situ, situ aku relax. Lepas tu, dia kata sembang lama, lepas tu satu hari tu dia main join saya duduk situ. Jadi saya tanya satu, kalau surah Al-Baqarah ayat 42 menceritakan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. So saya buat benda ni, selepas 2 malam dia mai convert Islam. Alhamdulillah convert Islam. Lepas tu dia kata, aku sebenarnya aku ada family sini, I'm broken hearts. So hari ni saya beritahu kat dia, hang ada kekasih sebenarnya. Bila dia nak mengucap nak kalimah, aku cakap, I'm not Zakir Naik. Don't do. Dia kata, dia kata, how for me to prove that I'm Muslim? No. Prove for who? Kat siapa ha, nak kata ha, Islam ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bergegang semua satu stadium tepuk tangan. Dia ni nama Islam. Tapi kalau dia ni kata, wait a second, Mr. Zakir Naik, can I ask you something? 24 prophet before Muhammad was saying asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad not even there. They don't say asyhadu an la ilaha illallah Adam Khalifatullah, asyhadu an la ilaha illallah Musa Kalimullah. No, they say the same shahada. But Muhammad himself don't say wa ana Muhammad Rasulullah. No. Dia mengucap benda yang sama. Dan 24 prophet before Muhammad was born. And then after that, we living on this era, witnessing this isn't that, but Muhammad not even there. But when Muhammad himself say, "Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah," so which Muhammad you talk about? Yeah. Kalau dalam hadis kata,
70 kali Muhammad beristighfar dan memohon ampun maaf kepada Tuhan. Sedangkan dalam ni ada cakap Muhammad itu maksum, tidak terlekat walau dosa yang telah lepas maupun akan datang. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Why are you teaching a lot? Why people love to think about concept and idea? Only teaching concept and idea. It's only appearance. What about man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? What about wa fi anfusikum afala tusirun? What about inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha? What about this whole thing? Quran is clear cut. Surah Al-Kahfi 103, 104, 105 and 110. It's simply about you. So when they don't find themselves, how can they find God? So they go only outside. They awaludin ma'rifatullah. It doesn't work anymore nowadays. Because orang nak tengok luang, orang nak tengok benda-benda luang semata-mata. Faham tak? Sebab lam rasul anfusihim wa fi anfusikum rasulullah. Those Muhammad, our beloved Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, are Muhammadians. Because they are shahada upon Muhammad. But which Muhammad? Surah Al-Hadid, dia yang awal, akhir, zahir, batin. Surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. And Surah Al-Kahf, here, I'm nearer, more than urat leher. I'm nearer to you more than yourself to yourself. Yeah. So why don't we try to find who we are, rather than find what is concept and idea? Are they really Muslim after they saying things like that? I can call one guy, I said, I'll give you 20 ringgit now. You say this, Ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Are you Muslim? Muslim by Islam minan nas. Hablum minan nas. What about Hablum min Allah? You don't know who you are. Allah is only name. I'm sorry to say. Okay. Huruf, makna, maksud, maudu. M-E-J-A. Apa dia? M-E? M-E-J-A. Meja. Meja. Huruf. Bukan meja. Huruf. Huruf. M-E-J-A. Itu huruf. Makna dia meja. Maksud dia tempat orang letak kopi, teh, pinggan mangkat, makan nasi apa semua. Dan dia ada agak meja menulis. Alright? Yeah. So, maudu adalah ketetapan, kenyataan ke atas apa yang kamu sebut. Orang nak explain ni pasal ni, saya bagi terang, clear. Huruf, makna, maksud, maudhu. Kalau ada huruf, mesti ada makna dia. Ada makna, mesti ada maksud. Maksud mesti kena ada maudhu. Kebanyakan orang dapat huruf, makna. Baca Quran, sedap bunyi. Tapi maksud dia tak tahu. Maudhu dia terus lagi tak tahu. Surah ni kita pecah ni. Contoh dia M-E-J-A. Apa dia? Huruf. Makna dia meja. Maksud dia tempat orang letak ni apa. Yeah. X-ray apa semua. Maudhu dia mana? Adakah ni meja? Bukan. Mana meja? Inilah. Makna abang telah makrifat pada meja. Okey, saya sebut satu ya. K-A-S-U-T. Kasut. Bukan. Huruf. Huruf. Makna dia kasut. Maksud dia orang buah tangan kepala ke? Buah tangan kaki ya. Tangan kaki. Mauduk dia mana? Tu. Ya. Bermakna awak telah lengkap huruf makna maksud mauduk. So sekarang saya sebut A-L-L-A-H. Huruf. Huruf makna dia Allah. Maksud dia yang melihat, yang berkata-kata, yang berserta, yang mendengar, yang ni ni. Mauduk dia mana? Oh, tak tahu. Bi amriman kat meja. Ya, betul. Bi amriman kat kasut. Ang kenal juga. So di sini proses huruf makna maksud maudhu pun tak lepas. Kalau bercakap bab Muhammad, ampa titibai Muhammad mana?
Sedangkan Jibril tu sampai kelam. Sedangkan Tuhan cakap dalam Quran, mereka akan dihadap di hadapan Tuhan mereka. Yang cakap tu Allah SWT. Dia cakap lah tentang Tuhan mereka. What is this? Itu sebab there is a people mempertuhankan agama. There is a people mempertuhankan Tuhan. Sebab Tuhan ni satu. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan barang seisi dengannya. Abang boleh jumpa tak yang tak sama langsung? Ada tak benda yang tak sama langsung? Ada. Siapa? Di kita sendiri. Cantik, beri tangan. Nama nak atas balik. So, bermakna kata, melekatlah nak mengenal Tuhan, mengenal diri. Diri ni satu. Ikutlah yang satu ni. Tetapi, awak kena tahu hanya Tuhan saja yang boleh mengaku Tuhan. So, awak ni mana dia? Di sini yang mengatakan yang nak terima tu sikit saja. Berapa kerat yang mengenal Allah Ta'ala? Berapa ramai yang boleh bercerita tentang Allah Ta'ala? Tapi tak faham. Setakat huruf makna, maksud, maudhu' dia tak jumpa. Kalau dia kata dalam Quran, bukit, B-U-K-I-T. Huruf dia, makna dia bukit. Kita jumpa dalam Quran dia sebut, kejadikan bukit. Maksud dia macam mana? Ah, bukit ni satu tempat yang tinggi, ada pokok, ada hijau apa semua kan. Kita tengok dari jauh, itu bukit lah dari jauh, tunjuk. Nampak tak bukit? Aha, bila hampir dalam bukit tu pula. Tengok berada sini, bukit tu datang lah. Ni tanah, ni pokok, ni daun. Mana bukitnya? Ah, begitu. Bila dah kita mengenal Allah, kita belakang boleh tunjuk dulu ni. Ya. Dan awak nak lafaz kat siapa? Ya, betul kan. Tidak, awak nak lawan-lawan, nak tunjuk bahasa-bahasa bergaduh, aku lebih tahu, hang lebih tahu, hang tak makrifat, kalau hang makrifat aku nak bukti makrifat. Bukti apa? Hang nak mahkamah dunia boleh lah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Ibrahim ayat 11, dia tak memerlukan sebarang bukti. Hang mengenal diri hang cukup lah. Kalau orang lain nak main mujizat, kata lah, oh tengok dia ni, saat dia berzikir, cahaya boleh keluar lah, itu ni keluar. Amin. Guru aku dah pesan dah daripada awal. Sebab akan ada lah orang-orang macam ni. Ya, betul. Seandainya satu orang turun dari langit, pecah bulan jadi 8, dia tetap bukan Tuhan kamu. Kamu telah mengenal sebenar-benar Tuhan kamu. Hari ni tak ada. Hang main mengaji, dah kena talqin, dah bai'ah, dah bagi, dah apa semua cukup kat hang. Nak kena bagi jumpa, boleh jumpa wali Allah alam ghaib, nak jumpa ni jumpa ni. Amin, sedangkan nyata tujuh sifat mana tujuh sifat manusia ni. Apa bukti yang perlu? Nikmat apa yang hang dusta? Hang nak pergi cari nikmat macam mana pula? Boleh jumpa wali Allah, jumpa hari ni, esok tak jumpa dah. Satu orang tu kata, saya duduk, saya mengaji, selagi tak boleh bawa keluar dia itu, saya tak setuju. Baik, hang bawa keluar sekarang, boleh tengok. Saya apa siapa cakap macam tu? Barang tak lengkap lah, apalah tu. Apa dia? Why orang kita buat bagi jadi susah? You see tengok, dia pun create thing bagi jadi susah. Ya. Kenapa? Pengaruh TV kot, Pak. Tak, kalau kaji balik-balik. Aduh. Awak mengaji tarikat, dia ada konsep dan idea. Mengaji Allah, mengenal Tuhan ni, macam nasir sembang itu, dia kata, Pak, sufi jumpa sufi ni apa isu? Apa aku kena, tak ada isu apa bang. Kill the time, enjoy. Yeah. Tapi hari ni bila kita mula enjoy diri kita, mula lah dia kata, dia ni tak perempuan, dia ni macam ni, dia ni macam ni, macam ni. I mean, what the fuck is going on with your own thought and emotion? Why are you against me by your standard? Are you not happy with yourself? Anak kena buat keluar bagi jadi cahaya pula, apa semua ni. Orang nak buat lampu lama dah, babe, sebelum hidup. Jadi jaya pun. I mean, kenapa menyusahkan sampai anak murid lu nak kena teruk-teruk? Berzikir tu adalah menenangkan akal fikiran. Berzikir itu adalah demi ketenangan. Tapi kalau anda tenang, baik, kalau dalam diri hang ada satu position yang dikatakan sedang mengingati Tuhan walau sesaat pun tak lupa, sedang bersolat daimun, bukan sebab hang mengaji. Cina yang tak mengaji tu pun duk berbunyi dalam dada dia. Nafas dia duk turun masuk.
Bengali roti dan nak jual roti tu pun, dia buat roti canai tu pun sedang mengingati Tuhan, tapi dia tak tahu. Ya, betul. So hari ni bila hang dalam keadaan torture dengan dunia ni dan hang tak tahan, berzikirlah, itu ubat dia. Orang demam, cari Panadol, orang sakit gigi pergi doktor. Aku lapang, pergi minum ayam. Aku lapang, pergi minum ayam. Mana boleh dahaga minum ayam, lapang makan. Pasal apa hangpa nak sama aku dengan orang lain? I don't want these things. Awak apa ingat aku nak yang pun nak tuduh aku macam-macam ni, tanam tangkai di rumah aku sendiri. Aku tanam pokok, jiran-jiran tu, makcik-makcik tu tahu bila aku balik, cantik lah pokok-pokok. Kak Arwah, Kak Zah, aku kata hang ni lebih pada orang perempuan. Saya kata Kak Zah, di luar negeri tu, saya tak peduli orang. Bunga kembang saya tarik, saya cium. Saya suka bunga. I just don't know why. Dalam rumah saya banyak bunga-bunga. Tapi bila aku balik, ada kawasan rumah, aku tanam pokok bunga. Pasal pun aku pergi dengar satu orang tua, yang mana orang main rumah, dia kata saya salam, tak kita tahu dengan awak ni. Member tu bagi tahu, kami pi, kami nak balik pun dia tanya dah salam ke belum. Padahal dia dah salam dah. Ha. Macam tu punya orang aku pergi dengar. Padahal aku dengan dia tak pernah musuh pun. Dia kata, Abang Gani daripada Temeluh hantar. Main aku layan. Walau keadaan masa tu, aku nak menulis buku My Name Is Muhammad dan aku. Dan aku layan. Ampa nak ajak keluar pun aku keluar. Makan dengan ampa kedai depan tu. Tak tahu bila dengar cerita siapa bagi tahu ni. Oh, ada seseorang Pak Mus tua dah macam ni apa semua dulu ni. Oh, dia biasa main jumpa pakai baju baju bawah dalam ni apa semua. Saya kata, what do he want? Faham tak? Ada setengah orang mau macam tu. Dia create something. Yang ni pula beritahu, oh yang ni bersawi dengan ayah apa semua. Ha? Apa ni? Apa salahnya mengaji, mengenal Allah dan terimalah peranan hidup awak seadanya. Orang nak fitnah awak, fitnah orang nak hukum awak, hukum pasal orang nak fitnah abang hang boleh terikut. Mana hang sendiri ada penyakit hati dengan abang. Abang duk tanya selalu hang. Ada masalah ke? Ada apa ke? Abang nak sembang ni tak apa ke? Hang tunggu masa nak jadi satu kes ya. Jadi satu kes, pum! Hang panggil orang, hang panggil orang ni kerit. Sedangkan yang tuduh, aku tuduh ayah apa semua. Tak ada satu dalam video aku cakap macam tu. Hang kata ada orang dengar aku cakap dalam video dan aku cakap dengan mereka. Faham ke salah faham ni? Sepatutnya mai tanya aku. Pasal apa pergi cerita kat ayah, kat kakak-kakak? Aku tanya dia pasal apa hang cerita kat kakak-kakak benda yang tak sah ni? Habis nak cerita kat siapa lagi? Kat akulah. Aku abang hang yang dituduh. It's simple as that. How dumb can you be? Hang boleh cerita kat orang lain pasal aku. Yang aku ni, kadang telefon you macam mana, okey ke apa semua. Hari ni hang buat kat aku macam tu. Alah ni yang lain-lain, tepuk tangan lah. Yang mana tak setuju dia jadi guru, aku merentak dulu, aku kata tak ada. Lain tepuk tangan. Tapi ada tu tiga orang member my pro. Jumpa aku peluk, Pak. Tak apa, Pak. Hang bukan salah. Dari sebelah ni pun tak salah. Sebelah dia pun tak salah. Hang terinaya disebab situasi. Aku cakap macam ni. Very simple. Aku beranak datang seorang, hidup seorang, balik pun seorang. Itu yang Allah Ta'ala duk ajak aku sekarang. Itu yang Allah Ta'ala tunjuk. Connected to connection. Tengok you mai cari dari jauh. Pasal dengar berita lalu ni. You tahu lepas ni tengah. Apakah dia? Jadi hang mai jumpa aku. Nak proof cerita, oh no. Ni pun kata kalau apa-apa jadi dia nanti cari saya di Jerman. Guna nama orang lain. No, kawan dia Pak Ya pun cerita pasal-pasal ni. Jumpa guna nama orang lain. Apa dia ni? Kenapa jadi macam ni? Kalau orang kata yakin kalau dia tak betul, satu hari Allah Ta'ala akan tunjuk dia tak betul. Cukuplah. Allah Ta'ala bestah dia kot. Kalau dia buat tak betul dia kena. Macam tu baru guru. Tak apa, dia nak pergi mana. Saya tak mau doa apa pun. Saya tak mau doa yang tak baik untuk dia. Saya tak mau doa apa pun. Saya dengar cerita orang cerita dia macam ni. Tapi kalau dia, kita seorang ahli makrifah, Allah Ta'ala itu akan buat sesuatu balik kat dia. So macam mana lah ni? How you doing, man? I'm doing great. Cantik. Anak hijam.
Oh, dia baru graduate ni. Ha, steady. Ha. Bang, tadi orang oh, ni ni penyanyi. Oh, ni jangan lupa. Assalamualaikum. Penyanyi. Alright. Jadi benda dia macam ni sebenarnya hidup bukan kerana puji, mati bukan kerana keji, benda tu praktis. Saya last sekali saya pun tak tahu kenapa saya buat baju geng Muhammad yang paling banyak dapat sambutan, baju tu dia tulis total okey. Ya. Yeah. Ha, hari ni baru tahu lah. Apa yang total okey? Ha, sebenarnya tak boleh ada tu sebab saya diam kerana member kata dia dia bagi tahu, "Weh, dia takut apa tak nak balik apa jumpa hangpa-hangpa yang macam ni." Ya. Pasal apa perlu aku buat benda macam ni? Nak jumpa nak sema apa-apa kerik benda tu. Hanya you leave visit. You go on visit. I got nothing to do with semua. Pasal Tuhan dah ajak aku. Tuhan dah memberi petunjuk dari segi syariat lah. Waktu aku homeless, aku duduk macam ni. Satu orang bukan Islam tu, satu orang yang tak suka Islam, yang benci dengan Islam, tak tahu dia boleh convert. Homeless. Percayalah kalau saya balik jumpa dia sekali lagi, dia berubah. Ha, pasal sebelum saya belah tu, saya hadiah kat dia bulu gigi. Pasal ada sahabat baik nama Yasir. Kalau tengok Facebook, Yasir Zakaria. Dia lah tolong saya banyak, bagi saya makan. Kadang-kadang dia nampak saya tanya makan ke belum. Pasal satu itu dia nampak saya dah beli roti sebiji. Roti dia tak gamak tengok. Pasal dia waktu susah dulu pun, kadang saya ada rumah, saya panggil masak makan minum. Lepas tu hari ni dia beli, dia kata, "Pak, aku tak gamak tengok orang lepas, ambil balik dulu lah." Dia lah beli flight ticket saya. Duit balance tu saya beli. Yang balance duit ada kat saya tu, saya beli apa ni, buruh gigi kat mamat ni. Beli ni. Lepas tu beli kat dia tasbih tu. Ya, aku tak bawa zikir ni. Peringkat ni yang bawa zikir ni. Dia pula tanya, "Kalau aku dah ni, kalau sekali alam ni nak puji, aku nak puji bari." Saya kata, "No, relax. It's about tasawuf." Tapi kalau hang tak mau, tak bawa. Yang ni dah, ni lah. So dia kata, "I feel so good," dia cakap. Ha, bila kereta lalu, dia pecah kata, "Tak apa-apa siapa? I can hear clear, man." Jadi bermakna sekarang ni, kalau Allah itu berada, sekalian alam memuji ke atas rahmat Muhammad. Jadi benda tu saya sembang kat dia nampak. Lepas tu saya kata kat dia, "Dalam Bible ada ni. Dalam Bible ada tu dia ni. Jesus cakap, 'Kingdom of God is in you and surround you. It's only way come to me, leave yourself. Leave your wood and stone and you found me.'" Dia peluk saya setiap kali cakap. Homeless. Tapi disebabkan itu, dia nak jumpa jalan ni, reason dia aku kena jadi macam ni. So, memakna tiada kekhawatiran ke atas sesuatu yang tidak baik. Mana ada benda baik. Hang nak panggil orang cakap pasal Islam senang. Hang nak panggil orang mengenal Allah, bukan mudah. Hari ni dia hantar, dia ni. Dia kata, "So now, I'm a Muslim." Saya kata, "On what reason?" "Because I'm at peace." "So there was one who Allah Akbar go to war, they are not Muslim." Saya kata, "Muhammad go to war to protect these people. For himself, no problem. Dia dah abang nak pergi perang, jangan bunuh binatang." Saya kata, "Dia jangan bunuh perempuan, bunuh wanita dan budak-budak. Ni Muhammad pesan. Dan dia nak perang, dia pergi battlefield. Bukan dia perang di ni. America drop bomb, babe. No matter children die, this and that. Because they don't follow Muhammad. If they follow Muhammad, Muhammad will teach you the right way to go to war. The first, fisabilillah, to work yourself." Hang nak pergi perang, hang kena tenang. Bukan kena marah. Ni hang kena macam-macam ni sebab nak seorang tenang. Seorang relax. Tak apalah, baik pilih. Hang nak anak murid, pergilah rumah aku. Siapa nak mengaji, pergi mengaji dengan dia. Lepas tu dia akan kata, "Jangan dekat, cakap kau, jangan ikut dia lah, teruk sangat apalah aku ni macam mana." Okay, ampa jangan ikut aku. Bermakna, you don't listen to your own self. Yeah. Awak ngaji, talqin orang ni, lalas. Awak cakap benda lagu ni. Bila tanya tahu dari mana? "Oh, dia dengar orang ni abang, dengar orang ni abang." Pasal apa cerita kat kakak, ngadik-beradik, semua dapat tahu abang macam ni. Sedangkan benda tu awak tak sayang. Oh, dia bagi ni, dengar kak ajar saya cakap, Kak Noriah bagi tahu. Kak Noriah bagi tahu dapat daripada dia. Tanya dia dari mana-mana, daripada Amin. Saya call Amin terus. "Amin, adakah betul macam ni?
Ang kata Dayah pergi buat rekod, report yang kedua kat atas aku pada hari raya haji. Sedangkan dia dah bahagia dengan orang lain, dia dah jalan hidup dia, aku pun dah tak ada apa dengan dia. Pasal apa dia perlu nak buat report apa lagi? Dah, saya tak cakap macam tu. You silap dengar kot. Oh. And then what do I feel? Saya boleh kata, faham? Nak refer kat siapa ni? Hang silap dengar. Amin kata. Faham tak? Ampa tak tengok surat report, ampa cakap apa? Habis kakak saya yang dengar tu. Macam mana pula? Macam mana pula? So aku cakap, MPK, MPKD. So aku contact satu kakak aku duduk Kuala Ketih, aku sembang dengan dia. Ya. Yang saya nak tanam tangkai, nak buat kat bini dia pasal apa kakak tu? On what reason? Nak cakap besar tak ada lah. Kalau saya nak girlfriend, anytime saya boleh dapat baru. Ya. Pasal saya tahu. Apa yang perempuan nak? Saya tulis buku pasal perempuan kot. Yang terbaru ni. I will never change myself. But the situation is problem. And you get caught by the situation, it's up to you. Me, always myself. Takkan tak ada kot tu perempuan kata tak apalah malam lepas kita couple lah. Takkan tak ada kot. Mustahil tak ada. Tak, bukan. Maksud saya, takkan tak ada kot. Bukan kata kita ni lawa ke apa, tak ada. Pasal kita tahu anak apa. Anak aku jujur dengan setia dengan hang. Aku boleh bagi. Selama ni aku bagi kat bini aku buat semua tu. But there's a situation. Macam ni, macam nu, macam ni, buku kena tipu, itu, ini, apa semua. But that is not my problem. I'm doing the right things. But somebody, aku jujur dengan satu perempuan yang aku kawan ni. Kan tu 3-4 kali dia buat aku lalu ni. Jadi bergaduh, jadi apa, aku jadi marah, aku marah dia. Bila aku marah dia, dia guna apa yang aku marah. Jadi, jalan nak pisah. It's okay. Aku pujuk-pujuk, tak mau, right. It's enough. Enough. So, aku move on. Bukan susah cinta pun. Dalam buku baru ni, saya tulis habis baru. Jadi, buku panduan ni, ya tak? Tak, ada, kalau ada boyfriend mana nak hadiah buku dekat girlfriend dia, hadiah beli buku ni. Bukan kata promote, tapi memang benda tu. Sebab saya angkat kaum wanita dalam tu. Sebab buku saya fikir boleh baik aku angkat satu ni, apa yang terjadi aku ni pedih perit. So macam mana aku nak cerita basic in what happened to me. Aku angkat kaum wanita ke martabat kewanitaan ni apa? Apa fitrah kamu sebagai seorang wanita? You jangan tanya para nabi punya bini, pergi tanya bini Firaun. Can you do that? Oh, sambal hati kita gila. Takkan aku nak tanya bini Fir'aun kot. Fir'aun kot. Tapi Allah Ta'ala kata Asiyah adalah ahli syurga. Sedangkan Nabi Allah Nuh punya bini neraka. Banyak Nabi-Nabi lain lagi. Nabi Allah Ayub pun neraka. So, hang Nabi kot. So, di sini kita nak tahu awak punya syurga neraka terkalanya bukan bawah tapak kaki suami. Untunglah yang ngaji fiqah tu, bini ada 3-4. Bini tak dia buat apa. Tapi kalau bini main kata, ni abang ni macam mana ni? Saya jumpa dalam Quran ni, surah ni, ayat ni, dalam Maryam pun ada cerita ni. Dia beritahu tentang Asiyah, isteri seorang Fir'aun ni. Fir'aun yang tentang Tuhan kot. Macam mana dia boleh jadi ahli syurga? Sebab dia taat dekat suami dia, bukan atas sebab suami dia. Sebab Allah Ta'ala minta dia taat pada suami. I mean, another way. Tak boleh lah. Dia mak angkat Nabi Allah Musa AS kot. Kenapa mak macam tu bersuamikan Fir'aun? Fucking mind blow, man. You cannot get. Itu sebab dia pasal nampak ngaji ni. Nampak duk ingat apa. Nampak nak ingat anak murid ramai tu nampak special. I mean, lagi ramai anak murid, lagi susah kalau hang tu masih ada penyakit hati. Pasti mereka akan ikut hang. Tok imam dalam masjid nak semayang, elok dia nak Allah, nanti. Tok imam,
apa rukun kalbi Tok Imam? Tok Imam pernah khusyuk lah. Ni makmum belakang macam mana? Kalau Tok Imam tak khusyuk, mereka ni macam mana? Tak, kita tak mau pergi tahap tu. Kita tak mau pergi tahap tu. Begitu juga dengan orang makrifah. What worry you? Apa yang buat jadi masalah? So, saya dapat satu pelajaran sekarang, iaitu baru ni buat YouTube sendiri. Baru pun saya dah ada kontak macam lah. Member beritahu lepas, ambun satu lah lepas. Apa dia? Member. Tok Sarok bagi dia berkomen lah. Pelak-pelak ni main komen. Bapa, am cakap kami faham. Member-member lain faham. Bapa ramai orang faham. Yang tak faham ni masuk kacau. Am blok tu ruang komen. Baik padan muka mereka. Yeah, nak tengok-tengok, tak mau tengok sudah. Yang suka, mereka akan tengok. Mereka takkan komen pun banyak. So, pasal apa hang biang dia berkomen lepas? Aku tak aku tak tengok komen. Lepas tu saya telefon member saya yang tolong buat tu. Saya kata, tolong saatlah ni. Apa ni, sahabat baru saya baru kenal, saya anggap dia. Dia memang best lah. Tengok dia pun best. Saya kata, Aiman, tolong block am dah ni. Tak saya bagi komen lah, buat apa bagi kat orang-orang. Pasal kita kena ajak tertib. Faham? Hang orang fikir. Kami tak nak pikat cowok pun dalam majlis hamba. Ya. Jangan bila main benda dah transferan orang-orang makrifah ni boleh nak sembang apa main masuk campur. Duk tak duduk sufi palsu lah. Duk tak duduk wali Allah palsu lah itu ini. Alright then, palsu. So fucking what man? I'm real for myself. I'm original for myself. I am me. But if you don't trust me, don't believe me, go fuck yourself man. Why you have to spread in my account? Hang tu jenis apa pula kalau orang tengok balik? Account hang dia tak nak pergi kacau pun. Account dia hang masuk. Hang jenis apa manusia? So kita tak payah deal lah benda tu. So blok tu. Habis cerita. Sebab saya main satu level. Aku sampai jadi kuih cengkung lagu ni. Hidup anak dorang tu je. Bukti Allah SWT. Bahawa waktu saya di England, saya contact Sunny. Sunny, I'm here. Blah, 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 bagi location. Walaupun dia dah kata, stop messaging me. Sebab tak kata dia besar dengan mak dia begitu dan dia tak tahu macam mana masalah saya. But it's okay. Enjoy your life, Sunny. I wish all the best to you, even at my life's last breathing. Tak jumpa, I don't meet you, it's okay. All my wish, you happy and enjoy life. Because you don't know what happened to me. All those people who comment, I never ask them to comment to your Facebook or YouTube. They do by themselves. Yeah. I never say something, but because of that, you stress, whatever, I'm sorry. What can I do? God know my heart. Betul ya? Tapi Aminah Azali, they are different. Because they all grow up with me. Process of growing, I am there. Yeah. So, even I'm homeless in Germany, they come, Papa, it's okay. It's okay. Azali cakap, you strong. That's why this happened to you. Hang kuat lepas tu sebab hang macam ni. Allah Ta'ala sayang hang. Aminah beritahu apa Allah Ta'ala tulis yang tak boleh padam. So, anak yang macam ni bagi semangat kat kita atas pelajaran yang sikit je. Berapa tahun je saya dengan dia? 12 tahun je. Ni anak yang dihantar ke sekolah tahfiz, yang dihantar ke sekolah menengah. Tak menengah Tuhan juga. So bukanlah kata kita ni dahsyat. Kita nak beritahu, kita cerita benda yang basic yang ada awaluddin makrifatullah. So kalau seorang guru mengajak benda ni, macam mana pula hang boleh sebar benda yang tak tahu sahih tak sahih? Makna hati hang ni macam mana? Kalau hang seorang yang diam, makna hati hang tengah sakit. Tapi bila hang sebar ke orang, hati hang telah berpenyakit pasal virus merebak. Habis orang yang mendekat dengan apa yang dia dengar? Oh, lepat macam ni, lepat macam ni, lepat macam ni. Tapi bila cerita benda yang betul, macam Aminah Azali. Dia pun tak huk, tak hek. Lepas tu mak dia Aminah apa? Lepas tu Azali cakap, aku tertrain. Ada orang faham, ada orang tak faham. Tahan tangan Tuhan buat tak sama jari. So, benda-benda macam ni, dia bagi balik kat kita. Macam kita tanam buah, kita jaga pokok tu bila dia berbuah. Kita boleh share buah dengan orang lain.
Kalau lempak taik ke aku, aku lempak taik ke Han. Han lempak taik ke aku. Taik penuh satu rumah. Han bagi taik ke aku, aku biang satu. Dia kerin, aku cop, aku bubuh kat pokok bunga. Esok-esok bunga keluar elok. Han lalu dulu, buat bunga ni kembang cantik elok. Dari taik Han, aku bubuh. So, it's like that actually lah. Yang nak pipi lah daripada hidup aku. Yang nak rasa aku jahat, aku tak betul, aku ni apa semua, rasa lah. I always accept myself. Every split eon, I will always love myself. Every split eon, I will always be me. Every split eon. Tak kisah apa yang nak cakap, apa cakap lah. Kesudahannya aku kembali. Aku tak duduk sini. Tempoh ya, Bat. Bukan semua orang boleh lalu tempat ni. Saya pun sebenarnya tak ada lalu. Kalau dengan saya, tak ada lalu sebab saya ada amarah lawan amarah lama. Bila dia kata datanglah kepada aku seketul hati yang tenang. Datang macam mana? Datang macam mana? Awak tak tenang ke selama ni? Yang perlu hati yang tenang. Dah. Dalam duk sembang ni, bila dia bawa keluar, oh dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Han tengah tak tenang ni. Aku blok tu eh. Orang main mengaji nak kena Allah, Han nak cerita masalah. Pasal apa Han? Apa dia ni? Apa dia yang sebenar? Sedangkan Tuhan kata, aku yang menyesatkan, aku yang beri petunjuk. Kalau Han rasa Han bagi petunjuk, syirik kafi. Telah mendua kekuasaan Tuhan. Kalau Han kata orang tu menyesatkan, Han syirik kafi. Menduakan kekuasaan Tuhan yang dia kata, akulah yang menyesatkan dan akulah yang beri petunjuk. So, pejabat agama ke jakim ke? What right you have to say for the people this man sesat? You baca Quran ke? Pasal apa Han cakap ke tu? Sebab Tuhan kata, akulah yang membolak balik satu hati manusia. You are there untuk bagi nasihat. You are there not to hukum. Tak pedulilah 12 nawi ke, 21 mukudu iman ke, doesn't matter. Only small mistake, you fucked up man. Iaitu seperti semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Syirik kafir. Han duk rasa Han ada ilmu. Tu guru saya Abu Bendarasan cakap, yelah orang ingat saya ada ilmu. Kalau saya ada ilmu di mata Tuhan, besar melukut pun belum tentu. Hidup bukan kerana puji. Mati bukan kerana cinta. Allah Akbar, Allah Akbar.